وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله شكر kita dipertemukan sekali lagi dalam majlis cinta Allah pengajian kitab 40 yakni kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-164. Jadi mula-mula untuk menaikkan semangat kita, kita imbas balik keuntungan-keuntungan kita menjadi orang yang rajin menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Apa untungnya kita ni rajin menuntut ilmu-ilmu agama dan apa untungnya jadi orang yang berilmu agama? Secara ringkasnya, intisari daripada hadis-hadis, orang yang ada ilmu agama ni dikatakan pewaris para nabi. Nabi-nabi dah tak ada dah. Yang tinggal pewaris-pewaris dia, dan salah seorangnya kita harap-harap kita lah. Jadi orang-orang yang ada ilmu agama. Intisari hadis Abu Daud dan Tirmizi. Seterusnya, penghuni-penghuni langit dan penghuni-penghuni bumi memohonkan ampun. Tolong minta ampun bagi orang-orang yang ada ilmu agama. Intisari hadis Abu Daud dan Tirmizi. Seterusnya, orang-orang yang rajin beribadah ni disebut orang abid. Ahli ibadah, abid. Tapi lebihnya orang yang berilmu agama berbanding orang-orang abid. Orang yang ada ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang sangat rajin buat amal ibadah ni adalah seperti lebihnya bulan purnama berbanding bintang-bintang lain. Pada malam yang ada bulan purnama, bulan penuh tu, boleh nampak beza ni. Besar mana bulan tu, cerah tara mana, berbanding dengan bintang-bintang lain yang kecil-kecil saja. Cahaya pun tak berapa terang. Ada yang nampak, ada tak nampak. Itulah bandingan orang yang berilmu agama dengan orang abid. Seterusnya, intisari hadis Imam Muslim, orang yang menempuh satu jalan, yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu agama, akan dianugerahkan oleh Allah jalan ke jannah, yakni syurga. Lagi, intisari hadis Imam Ahmad Al-Hakim dan Ibn Hibban, orang-orang yang menuntut ilmu agama ni sebenarnya mereka sedang dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Kemudian kata Sayyidina Ali, orang yang berilmu agama ni lebih utama daripada orang yang rajin puasa, rajin solat dan rajin berjihad. Ini kata Sayyidina Ali, bukan hadis. Lebih lagi orang yang ada ilmu agama kalau nak dibandingkan dengan orang yang rajin puasa, rajin solat sunat, rajin berjihad. Kata Ibnu Mas'ud, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka ni lebih suka kalau dibangkitkan di hari akhirat nanti sebagai orang yang berilmu agama. Itu orang yang mati syahid tu. Dah mati syahid pun, tapi apabila mereka nampak di hari akhirat nanti betapa mulianya kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh orang-orang ulama, orang-orang berilmu agama ni, para syuhada tadi pun kalau boleh nak kembali semula ke dunia, jadi ulama, mati syahid lagi. Supaya dibangkitkan nanti, mereka dibangkitkan sebagai syuhada dan sebagai ulama. Kata Abu Darda, menuntut ilmu ni, khususnya ilmu agama, adalah salah satu daripada jihad. Itu tadi antara untung-untung yang kita dapat kalau kita ini orang yang rajin menuntut ilmu dan dapat jadi orang yang berilmu. Seterusnya, apa pula untungnya kalau kita ini jadi orang yang menyampaikan ilmu, yang sebarkan ilmu, yang ajak orang pula kepada ilmu-ilmu agama? Surah Fussilat ayat 33, intisarinya mengatakan orang yang duk ajak orang kepada agama, kepada Allah ini adalah orang yang terbaik. Jadi tak maukah kita nak jadi orang yang terbaik?
Hadis riwayat Imam Ahmad pula, intisarinya dia kata, kalaulah disebabkan kita ni ada orang lain dapat petunjuk, dapat agama, lebih dekat dengan agama, lebih banyak amal agama, lebih dekat dengan Tuhan, disebabkan kita ni orang tu dapat petunjuk, itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kita dapat tu, kita sampaikan kepada dia, kita ajak dia, dia ikut, dia dapat petunjuk, itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya kepada kita. Intisari hadis Imam Muslim, apabila mati anak Adam, putuslah amal-amalnya selain tiga perkara, salah satunya ialah ilmu yang dimanfaatkan. Ini pula kelebihan, kalau kita sampaikan ilmu, kita sebarkan agama, ajak orang kepada agama, ajak orang kepada ilmu-ilmu agama, ajak orang kepada Allah. Kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, orang yang paling mulia dan telah dijanjikan syurga, sungguh pun dalam keadaan yang macam itu dia sangat aktif, boleh kata paling aktif tarik orang ke arah agama, sebar ilmu-ilmu agama, tarik orang, ajak kepada Tuhan. Itu Rasulullah yang telah dijanjikan syurga. Sepatutnya dia dah tak buat pun tak apa dah. Sekiranya dia tak buat pun okey dah. Sebab dia dah dijanjikan syurga. Dia nak buat sambil-sambil pun boleh. Tapi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak buat kerja-kerja agama ni sambil-sambil. Dia buat sepenuh masa, selagi yang dia ada. Jadi kita bandingkan pula dengan kita. Kita ni tak dijanjikan syurga. Tak tahu nasib kita macam mana. Adakah kita mengikut sunnah Rasulullah, berada dalam barisan perjuangan dia, mengajak orang kepada agama? Itulah tadi imbasan, kelebihan-kelebihan, keuntungan-keuntungan yang kita dapat kalau kita ini orang yang rajin menuntut ilmu, jadi orang berilmu dan mengajak pula orang kepada ilmu. Alhamdulillah, syukur. Pengajian kitab Ihya kita kali yang ke-164. Tapi syarahan kitab Cinta masuk kali yang ke-21. Dan pada malam ini tajuk yang saya beri ialah pandang yang satu pada yang banyak. Pandang yang satu pada yang banyak. Jadi pelajaran kitab Cinta kita ini dah kali yang ke-21. Matlamat dia, kita nak kenal Allah, nak cinta Allah. Sebab kita pun faham, makhluk-makhluk pun kita nak kenal lebih, makhluk-makhluk pun kita nak cinta lebih, apatah lagi Allah. Sepatutnya kena kenal lebih lagi dan kena cinta lebih lagi. Tapi selalunya makhluk memang kita nak kenal dan memang kita nak cinta, tapi Allah kita tak berapa nak pandang sangat. Tak berapa kenal pun tak apa, tak kenal pun tak apa, tak berapa cinta pun tak apa, tak cinta pun tak apa. Jadi tak kenal Allah, tak cinta Allah pun kita tak kisah. Kenal sikit-sikit pun jadilah, cinta sikit-sikit pun tak mengapa lah. Tapi kalau makhluk, kita nak kenal lebih, kita nak sayang lebih, nak cinta lebih. Contohnya diri kita sendiri, kita nak kenal lebih, nak sayang lebih. Pasangan-pasangan kita, kita nak kenal lebih, kita nak sayang lebih. Kawan-kawan kita, kita nak kenal lebih, kita nak sayang lebih. Orang-orang yang kita kagum, pemimpin-pemimpin yang kita suka, artis-artis pujaan kita, kita nak kenal lebih, kita nak cinta lebih. Tapi apabila sampai kepada pelajaran cinta Allah ni, kita tak payahlah. Tak berapa penting. Kenal sikit-sikit pun cukuplah. Cinta sikit-sikit pun cukuplah. Jadi nampaknya kita sudah pun melebihkan. Kita punya kuasa mengenal dan juga kecintaan kita kepada makhluk berbanding kepada Allah. Jadi siapa yang lebih kita agungkan sebenarnya? Jadi pelajaran tasawuf, tarbiyah tasawuf ni, dia nak mendidik kita supaya kita kenal Allah dengan sekenal-kenalnya yang kita dapat, dan mencintai Allah lebih daripada makhluk. Tak mau kurang daripada makhluk, kenal lebih daripada makhluk. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok nota kita tu, proses-proses yang kita lalui dalam tarbiyah kerohanian ini, dalam pelajaran ilmu hakikat,
ilmu ma'rifatullah, cinta Allah, mukasyafah. Ini proses-proses yang kita nak lalui. Rezeki kita dalam ilmu ketuhanan ini umumnya berbeza-beza. Umumnya terdapat tiga proses besar dalam perjalanan kerohanian ini. Yang pertama, peringkat permulaan. Yang kedua, proses perjalanan. Yang ketiga, proses kesudahan. Jadi kita nak memaham kita punya proses-proses ini, kita ambil contoh macam nak masuk ke lebuh raya. Proses pertama, proses permulaan, proses mula-mula nak dapat ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah, cinta Allah, ilmu mukasyafah. Peringkat permulaan. Ada orang yang agak mudah nak dapatkan ilmu ini. Kita ibaratkan macam nak masuk ke dalam highway, dia gunakan touch and go. Dia berhenti sekejap, dia halakan kad dia ke situ, tit, terus masuk. Kira mudahlah, agak mudah. Ada pula orang yang susah. Dia nak kena berbaris panjang, nak kena ambil tiket lambat sikit. Ada pula orang yang mula-mula dia nak belajar ilmu ma'rifatullah ni, senang lagi, lebih senang. Seumpama guna smart tag, dia tak payah berhenti lah, jalan terus saja, tunggu palang terangkat saja. Dan ada pula yang lebih senang lagi, sangat senang. Seumpama dibuka pintu tol tu khas untuk mereka. Kalau ada rombongan-rombongan yang besar-besar, dia buka terus. Tak payah nak berbaris ambil tiket pun tak payah. Nak touch and go pun tak payah. Smart tag pun tak payah. Jadi yang kita nak dapat ilmu ini pun macam tu jugalah. Ada orang yang nak dapat tu senang, ada orang nak dapat tu susah. Ada orang yang sangat senang dan ada orang yang sangat susah. Seterusnya, ada yang tak dapat masuk pun. Dia nak belajar sebenarnya ilmu ni tapi tak berpeluang. Dia cari sana cari sini tak dapat. Sampai kesudah tak berpeluang. Yang keenam, ada juga yang memang tak mau masuk. Dia tak minat pun. Dia minat ilmu-ilmu fiqah saja, sekadar untuk amal ibadah. Yang pelajaran-pelajaran mengenal Allah, mencintai Allah, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah, ilmu mukasyafah ni, dia kata tak payah pun tak apalah. Dia tak minat, jadi dia tak masuk pun ke dalam highway tu. Ada orang yang nak masuk, dia kali pertama nak masuk, tapi dia memandu berseorangan, dia tak ikut siapa-siapa. Dia tak pernah ni nak memandu kereta masuk ke lebuh raya, dia terus masuk saja, sorang-sorang. Ada pula orang yang masuk dengan ikut kereta guru. Dia first time baru dapat lesen, terus nak masuk highway, dia ikut kereta di depan dia, ada guru dia. Yang ni bagus. Satu jenis lagi, mereka ni masuk konvoi, ramai-ramai, tapi tak ada guru, tak ada panduan, sendiri-sendiri masuk 4-5 biji kereta dalam highway, nak menuju ke matlamat dia sendiri-sendiri, padahal tak pernah ni. Dan ada pula yang konvoi tapi dia ada guru dia, dia mengikut kereta guru dia. Yang ni pun bagus. Itu tadi permulaan, peringkat mula nak dapat ilmu kerohanian. Seterusnya, peringkat perjalanan, proses kedua. Bila dah masuk dalam highway tadi, dah masuk dalam proses pembelajaran ilmu kerohanian ini, ada orang yang perjalanan dia lancar, cantik je perjalanan dia, cuaca baik, kereta pun kurang, tak ada masalah-masalah luar jangka. Biasanya mereka ini dia ikut kereta guru lah. Sebab guru tadi dia dah biasa, dia dah tahu dah jalan di lebuh raya tu, dia faham papan-papan tanda dia, dia tahu masalah-masalah, fitnah-fitnah yang ada di sepanjang lebuh raya kerohanian tu. Kat mana nak kena laju, kat mana nak kena slow, di mana ada angin lintang, di mana jalan beralun, jalan licin, di mana kawasan kemalangan, di mana speed trap. Jadi bila ikut guru ni dia mudah. Ada pula orang yang dia perjalanan dia tak lancar, cuaca buruk ataupun kereta banyak, atau ada masalah-masalah luar jangka. Termasuklah orang yang sendiri-sendiri, dia pertama kali bawa kereta terus masuk dalam highway, jadi dia tak tahu pun, tapi dia yakin dia boleh sampai.
Padahal dia tak tahu jalan, dia tak faham papan-papan tanda tu, dia tak tahu masalah-masalah ada. Nak laju di mana, nak slow di mana, kawasan angin lintang di mana, jalan beralun, jalan licin kat mana, speed trap di mana, kawasan kemalangan di mana. Jadi tak lancarlah perjalanan dia. Ada orang yang dia memandu dengan selesa, cantik je perjalanan dia. Dan ada orang tak selesa, susah dalam perjalanan pelajaran kerohanian ni, dia susah. Ada orang yang dia nampak senang, ada orang yang susah. Proses ketiga, peringkat kesudahan. Okey, belajar-belajar dah. Kesudahan dia macam mana? Ada pelbagai jenis kesudahan juga. Ada satu golongan yang akan keluar di pertengahan jalan secara sukarela. Dia nampak si susur keluar, dia pun keluar. Asalnya nak sampai Johor Bahru, tapi sampai dekat Kuala Lumpur, dia dah keluar dah. Dia keluar ke susur keluar sebelum sampai tempat tujuan. Secara sukarela dia kata nak berhenti lah. Dia belajar separuh jalan. Ada juga tak sampai tujuan pun, dapatlah sikit-sikit. Ada juga yang perjalanannya setakat mana tempat tertentu sahaja, secara paksa rela. Tadi secara sukarela memang dia nak berhenti lah. Dia nak setakat tu saja. Yang ni yang secara paksa, paksa pun dan kena rela lah. Contohnya kemalangan. Dia bermatlamat nak sampai ke penghujung lah, tapi dah kemalangan, ataupun kematian, ataupun kecederaan, kenderaan rosak. Jadi dalam perjalanan kerohanian ni, sama ada meninggal dunia, ataupun jatuh sakit, ataupun dia pindah. Asal duduk di sini, tiba pindah tempat lain, ataupun tukar tempat kerja dan sebagainya. Tak sampai juga. Jenis yang ketiga, ada yang tersalah jalan. Masuk dah masuk, belajar dah belajar, salah jalan. Dia keluar, dia susah keluar mana entah. Bila salah jalan ni, ada pula beberapa jenis. Ada yang keluar-keluar tu dia tak masuk dah. Dia sesat selama-lamanya dah. Dia ikut yang mana tak tahu lah. Ada pula yang keluar dia sesat sekejap, tapi lepas tu dia fikir-fikir-fikir, dia patah balik. Dapat dia masuk balik highway tadi. Tak ada dah dia sesat. Dan ada pula dia keluar-keluar dah tersesat, dah lama dah dia terfikir, salah jalan ni, nak ikut jalan yang betul balik lah. Dia pun cuba nak masuk highway balik tapi tak sempat. Mungkin meninggal ke macam mana ke. Ada juga. Seterusnya, ada yang pemandu dia terlalu laju sehingga terlibat dengan masalah kemalangan, kerosakan, kena tahan polis. Ni laju sangat, nak cepat sangat ni. Pelajaran kerohanian ni dia kira nak cepat. Macam-macam masalah datang. Ada pula yang terlalu lambat, lambat sangat, tak sampai-sampai, entah bila nak sampai pun tak tahu. Dan ada juga yang pemandu dia bagus dan dia sampai ke tempat tujuan dengan baik, ikut sukatan pelajaran dia, sampai dalam keadaan selamat, selesa, tak terlalu cepat dan juga tak terlalu lambat. Jadi kesimpulannya, dalam pelajaran kerohanian ni, ada orang yang dia susah masa mula-mula nak cari, susah pelajaran ni, tapi bila dia dah belajar, mudah, Tuhan mudahkan. Ada jenis macam tu. Ada pula orang yang mula-mula tu senang, tapi separuh jalan perjalanan dia susah. Ada yang perjalanan dia susah, susah sepanjang jalan tu tapi sampai. Dan ada juga yang perjalanan tu nampak senang tapi tak sampai. Macam-macam. Itu tadi perumpamaan, tamsilan bagi kita dalam pelajaran kerohanian ni. Jadi dalam pelajaran yang lepas kita ada sentuh tentang benda-benda yang di langit, bulan-bulan, bintang-bintang, planet-planet. Jadi murid-murid dengan mursyid ni, macam kita masuk lebuh raya tadi kan, kalau ada mursyid kita tu mudah lagi, sebab mursyid ni dia tahu dah sikit sebanyak jalan tu. Jadi murid-murid dengan mursyid ni seumpama benda-benda di langit tu dengan bumi. Macam mana yang dikatakan murid-murid dengan guru ni seumpama benda-benda langit dan bumi dengan bumi. Dalam pelajaran yang lepas kita ada sentuh orang-orang zaman dahulu, masa tu teknologi teropong angkasa ni tak canggih lagi. Tak ada teropong pun. Jadi orang-orang zaman silam, mereka percaya benda-benda langit yang mereka nampak di langit sana pada waktu malam, mana yang dia bergerak cepat, maksud dia dekat dengan bumi. Mana yang bergerak lambat, maksud dia jauh daripada bumi. Ini kepercayaan orang zaman dulu.
Macam kita lah tengok kereta. Kebetulan tadi saya siap-siap beg ni, tengok-tengok ada kereta dalam ni. Bukan sengaja bubuh. Ada kereta. Oh, memang Allah turunkan kot. Dia kata, eh, siapa buah kereta lah ni? Kereta kuning. Anak anak main ni. Eh, kita ambil contoh kereta. Kita duduk di tepi padang yang sangat luas. Buah kereta laju. Maksud dia dekat. Dia dekat dengan kita. Tapi kalau kita nampak macam tu, jauh dah sikit. Nampak lambat macam tak bergerak kereta ni. Padahal laju. Dia bawa 200. Tapi nampak maksud dia jauh. Jadi orang zaman dulu punya pandangan macam itulah. Mereka anggap benda-benda di langit ni mana yang bergerak cepat, yang tu dekat. Mana yang bergerak lambat, yang tu jauh. Jadi yang paling cepat yang kita nampak dari bumi ni ialah bulan. Bulan ni 24 jam. Dalam masa 24 jam dia selesai perjalanan dia. Lajulah. Lajulah. Al-Qamar. Yang kedua paling cepat, Utarid. Planet Utarid. Orang Arab sebut bintang lah. Yang tu dia nak habis perjalanan dia mengelilingi bumi, kalau ikut pandangan orang zaman dulu, 87 hari. Baru selesai real dia. Yang ketiga paling cepat, Zuhrah. Ataupun kita sebut bintang kejora. Bintang yang cerah pada waktu pagi tu. Yang tu dia nak habis perjalanan dia 224 hari. Kalau bulan tadi, sehari. Kalau Zuhrah ni 224 hari. Yang keempat, paling cepat, Asyams. Asyams ni matahari. 364 hari setengah suku. Ataupun 365 hari setahun. Setahun baru dia habis kelilingi bumi. Lepas matahari pula, planet Marikh. Planet Marikh ni dekat-dekat 2 tahun. Baru habis. Real dia. Selepas itu planet Mushtari. Yang tu dia kena 12 tahun. Dan yang terakhir planet Zuhal. Dia kena habis 30 tahun. Kalau bulan tadi cepat, sehari. Yang planet Zuhal kena 30 tahun. Baru dia habis pusing bumi ni. Ikut pandangan orang zaman dulu. Jadi orang zaman dulu dia sebahagiannya mereka menganggap inilah lapisan-lapisan langit. Sebab tu Imam Ghazali dia ada sentuh. Dia kata matahari ni di langit yang keempat. Sebenarnya dia nak cerita benda-benda langit yang bergerak, kelajuan dia tu. Matahari yang keempat laju. Jadi langit yang pertama ada bulan. Langit yang kedua ada planet Utarid. Langit yang ketiga planet Zuhrah, kejora. Langit yang keempat ada matahari. Langit yang kelima ada Marikh. Langit yang keenam ada Mushtari. Langit yang ketujuh ada Zuhal. Ini pandangan mereka zaman itu. Sebenarnya mereka nak cerita tentang pergerakan bintang-bintang di angkasa sana. Jadi tadi kita bagi tahu murid-murid dengan mursyid ni, dia seumpama benda-benda langit dengan bumi. Bumi ni dia kata macam mursyid lah, macam guru lah. Siapa yang dekat dengan guru, biasanya dia cepat. Biasanya, tak semestinya. Kadang-kadang orang yang jauh pun dia cepat lagi dalam pelajaran kerohanian ni. Tapi biasanya orang-orang yang dekat ni kita sebut salik. Salik ni orang yang berjalan dalam perjalanan kerohanian ni nak menuju kepada Tuhan. Jadi yang kita duk belajar ni, kita ni salik lah. Orang yang sedang dalam perjalanan ni. Jadi orang yang rapat dekat dengan mursyid, dia ni orang kata salik al-khamar. Salik bulan. Cepat. Sebab dia dekat dengan mursyid, jadi dia cepat. Bila jauh sikit, dia kata yang tu salik utarid. Dan paling jauh sekali, hujung sekali, dia tu salik zuhal. Lambat, belajar 30 tahun, tak sampai-sampai lagi. Lambat, dia jenis macam tu. Jadi biasanya, orang yang dia dekat dengan mursyid, dia cepat, biasanya. Orang yang jauh daripada mursyid, biasanya dia lambat. Dia ambil perumpamaan benda-benda di langit tu tadi. Jadi pengetahuan tentang alam semesta ni, dia sedikit sebanyak dia membantu kita dalam perjalanan kerohanian kita ni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita tengok muka surat 3. Ni cerita tentang orang-orang yang mengkaji. Mereka ni mengkaji, kaji, mereka dapat jumpa Tuhan ni memang ada. Asalnya mereka ni tak beragama.
Jadi para pengkaji dia boleh jumpa dengan Tuhan ni. Hasil pemikiran mereka. Maksudnya mereka menggunakan kekuatan akal saja pun boleh mencapai Tuhan. Jumpa kata Tuhan ni ada. Tapi setakat mana? Kita tengok yang pertama. Ada orang dia kaji-kaji-kaji kan. Dia kaji alam semesta dan sistem-sistem yang ada dalam alam semesta ni. Dia kaji planet bumi dan sistem yang ada dalam planet bumi ni. Dia kaji tubuh badan manusia dan sistem-sistem yang ada di dalam ni. Dia kaji haiwan-haiwan dan sistem-sistem yang ada dalam tubuh badan haiwan. Dia kaji benda-benda, dia kaji tumbuh-tumbuhan dan sistem yang ada. Dia kaji yang tu. Sebahagian orang dia kajilah macam mana pun dia tak percaya Tuhan ni ada. Bagi mereka semua yang berlaku dalam alam ini adalah secara semula jadi, secara tabii. Nak kata kuasa-kuasa Tuhan ni tak ada Tuhan. Tapi ada satu golongan lagi pula, mereka ni kaji-kaji benda yang kita sebutkan tadi sampai satu ketika dia dapat jumpa. Dia kata memang ada satu kuasa yang mendasari, yang menjadi dasar dan berperanan mengatur seluruh alam ini. Dia kata memang ada kuasa ni, tapi Tuhan ke bukan? Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Saya tak tahu yang ni Tuhan ke bukan. Tapi memang ada sesuatu yang mendasari seluruh alam ini. Jadi dia berpandangan tak perlulah sembah kuasa itu dan tak perlu ikut mana-mana agama. Kajian dia setakat tu saja. Ada juga pengkaji dia sampai ke peringkat yang ketiga. Dia percaya ada sesuatu yang mendasari dan mengatur seluruh alam ini. Tetapi dia tak tahu ni Tuhan ke tidak. Yang kedua tadi tu. Silap cakap yang kedua tadi tu. Dia kaji-kaji dia kata memang ada satu kuasa tapi kuasa ni bukan Tuhan. Yang ketiga ni dia kaji-kaji dia kata memang ada satu kuasa tapi dia tak tahu Tuhan ke tidak. Jenis yang keempat, dia pun kaji-kaji dia percaya ada satu kuasa yang sangat bijaksana yang mengatur seluruh alam ini dan dia yakin kuasa ni Tuhan. Dia kaji-kaji-kaji tubuh haiwan semua tadi, dia dapat, dia kata memang ada satu sesuatu dan memang Tuhan. Tapi tak perlulah nak sembah Tuhan itu. Tuhan tu urusan dia, kita urusan kita. Tak perlu nak masuk mana-mana agama. Sampai macam ni pun ada juga. Golongan yang seterusnya, dia kaji-kaji-kaji-kaji, dia pun percaya memang ada satu kuasa yang sangat bijaksana yang mengatur seluruh alam ni dan yakin yang itulah yang dikatakan sebagai Tuhan. Tapi tak payahlah nak masuk mana-mana agama, ikut cara kita sendiri. Dia tak ikut mana-mana kitab, dia tak ikut mana-mana agama. Kalau tanya kat dia, Tuhan ni adakah? Tuhan memang ada. Kamu agama mana? Saya tak masuk mana-mana agama, saya ikut cara saya sendiri. Jenis yang ni pun ada. Jadi orang yang mengkaji menggunakan kekuatan akal fikiran, dia sampai setakat tu saja. Dia tak boleh lebih. Kalau nak lebih lagi, dia mesti kaitkan akal fikiran dia dengan mana-mana agama. Baru dia boleh pergi lebih. Contohnya jenis yang keenam. Dia kaji-kaji-kaji manusia, haiwan, tumbuhan ni. Dia percaya memang ada satu kuasa dan kuasa itu ialah Tuhan. Tuhan ni mesti disembah. Dia kata Tuhan ni mesti disembah dan kena ikut mana-mana satu agama. Nak ikut Buddha pun boleh, Hindu pun boleh, Islam pun boleh, yang lain-lain pun boleh. Sebab Tuhan ni mesti disembah. Semua agama pun sama. Ikut pandangan dia. Semua agama pun sama, ikutlah. Kamu nak ikut agama mana pun boleh, semua sembah Tuhan yang tu juga. Jenis yang ketujuh, dia percaya ada satu kuasa yang sangat bijaksana dan kuasa ini ialah Tuhan. Dan Tuhan itu mesti disembah dan kita mesti ikut salah satu agama. Dia tak boleh campur-campur. Yang tadi ni dia campur. Pagi nak ikut Hindu, tengah hari nak ikut Islam, petang nak ikut Yahudi boleh. Semua pun sama. Jenis yang ketujuh ni kena ikut satu saja. Kalau pilih Hindu, Hindu saja. Kalau pilih Buddha, Buddha saja. Kalau pilih Majusi, Majusi saja. Zoroaster saja. Jenis yang ke-8, kaji-kaji-kaji-kaji, dia percaya ada satu kuasa yang sangat bijaksana yang mengatur seluruh alam ni
dan kuasa itu ialah Tuhan, dan kuasa itu mesti disembah, dan kita mesti menyembah kuasa itu dengan mengikut syariat Islam saja. Jenis kelapa ni confirm. Kita kata confirm lah, betul. Jadi ini semua termasuk dalam 70,000 hijab yang kita bincang dalam kitab Mishkatul Anwar. Orang yang mula-mula tadi dalam hijab yang gelap, orang yang sampai ke peringkat yang kelapan tu tadi, dia makin cerah, makin cerah, makin cerah lah. Jadi hijab-hijab ni penting untuk kita usahakan di dunia, yakni makam-makam. Sebab apa? Kita bagi tahu dah dulu, selalu bagi tahu, sebagaimana hubungan kita dengan Allah di dunia ini, macam itulah hubungan kita dengan Allah di hari akhirat kelak. Dia tak berubah. Kalau sekarang ni kita duduk pada makam yang ke-300, di akhirat esok, di syurga esok pun di makam yang 300 tu lah. Kalau kita duduk makam yang jauh-jauh, yang gelap-gelap, di akhirat pun kita duduk di tempat yang gelap-gelap dalam neraka. Neraka tu kan kegelap. Jadi sebagaimana jarak rohani kita dengan Allah di dunia ini, macam itulah jarak rohani kita dengan Allah di akhirat kelak. Setengah orang dia menyangka kita tak payahlah nak usahakan kenal Allah, cinta Allah ni, nak naikkan makam-makam ni tak perlu. Yang penting kita buat amal banyak-banyak, rajin buat amal banyak-banyak, amal ibadah banyak-banyak, masuk syurga, dapatlah kedudukan tertinggi. Dia kalau amal banyak pun, makrifah dia tak setara mana, memang masuk syurga. Tapi bukan dapat syurga yang tertinggi tu. Syurga itu pun berlapis-lapis dan banyak. Dia punya penjuru-penjuru di dalam dia tu, pelusuk-pelusuk dia. Kadang-kadang orang tu amal dia sikit saja, tapi sebabkan dia ni kenal Allah, makrifatullah, dia cinta Allah, dia dapat lebih lagi daripada orang yang amal banyak. Lebih lagi. Seterusnya, pandang yang satu pada yang banyak. Ini kita ada sentuh sikit dalam pelajaran yang lepas. Ada orang yang dia sentiasa memandang makhluk yang banyak ini, kita lah. Kan kita sentiasa memandang makhluk. Buka-buka mata saja nampak makhluk dah. Bahkan pejam mata pun kita nampak makhluk dalam fikiran kita, dalam hati kita. Jadi kita ini sentiasa memandang makhluk. Ada orang yang sentiasa memandang makhluk yang banyak. Kan makhluk ni banyak. Tetapi dia langsung tidak terpandang akan Allah yang satu. Pandangan dia tu tersangkut pada makhluk saja. Dia nampak makhluk saja, Allah dia tak nampak. Ada pula orang yang sentiasa memandang makhluk yang banyak ini, kita lah. Kadang-kadang dia terpandang akan Allah yang satu, dan kadang-kadang dia memandang akan Allah yang satu. Ada juga orang yang sentiasa memandang makhluk yang banyak ini, dan separuh daripada pandangan dia tembus sehingga dia dapat memandang Allah yang satu. Dalam dia duk tengok-tengok makhluk ni, dalam dia duk fikir-fikir tentang makhluk, tembus kepada Allah. Sama banyak. Ada pula orang yang sentiasa memandang makhluk yang banyak ini, manusia ni lah, dan sebahagian besarnya dia memandang Allah yang satu. Dan ada pula orang yang sentiasa memandang makhluk yang banyak ini, dan dia sentiasa memandang Allah yang satu. Ulama-ulama sufi yang hebat-hebat lah. Dia memandang ke mana pun, dia akan nampak wajah Allah. Dia tak terlepas lah. Walaupun mulut dia tak sebut Allah, Allah, Allah. Walaupun hati dia mungkin tak sebut Subhanallah, Subhanallah. Dia sentiasa ingat akan Allah. Dia tengok ke mana pun, sama ada dia tengok dengan mata kepala ataupun dengan mata hati, dia akan nampak Allah di sana. Dia memandang Allah yang satu. Yang ni maksud dia, pandang yang satu pada yang banyak. Dia tengok yang banyak-banyak, dia tengok makhluk, tetapi dia nampak tembus sampai kepada Allah. Dari segi af'al, dari segi perlakuannya, dari segi asma', dari segi namanya, dan dari segi sifat-sifatnya. Macam kita rajin sebut dulu, yang melontar, dia tengok makhluk melontar, tapi dia tembus. Dia kata bukan makhluk yang melontar, Allah yang melontar. Kalau orang yang peringkat yang kelima tadi tu, sentiasa dia memandang makhluk, memandang Allah, tak terlepas dah daripada pandangan dia.
Jadi yang satu itu Allah, yang banyak itu makhluk. Sebab tu dikatakan pandang yang satu pada yang banyak. Pandang Allah pada makhluk. Bukan makhluk itu Allah. Kalau yang ikut ajaran sesat itu ataupun tersesat jalan, dia kata makhluk itu Allah. Allah itu makhluk. Tak. Yang satu itu Allah, yang banyak itu makhluk. Ringkasnya, apabila seseorang ahli tasawuf itu melihat atau mendengar atau menghidu, mencium atau merasa dengan lidah atau menyentuh dengan anggota tubuh badan ataupun dia memikir dengan akal fikiran dia akan makhluk, sepatutnya dia akan teringat akan Allah. Apa yang dia nampak, dia akan teringat akan Allah. Apa yang dia dengar, dia akan nampak, dia akan memandang Allah. Apa yang dia cium, dia akan memandang Allah. Begitulah seterusnya. Dia nampak af'al Allah, perlakuan Allah. Dia nampak sifat-sifat Allah. Apa murah? Yang pemurah Allah, makhluk ni tempat laluan saja. Jadi dia tengok sifat makhluk, dia nampak sifat Allah. Asma', nama-nama Allah. Yang maha pemurah tu pun nama Allah juga. Jadi dia nampak yang pemurah Allah saja, bukan yang makhluk. Ini orang yang sampai ke makam pandang yang satu pada yang banyak. Jadi semua ini diringkaskan dalam bahasa sufinya sebagai nampak Allah, bukan nampak zat Allah tu. Nah, contoh yang selalu kita buat, hujan turun. Siapakah yang menurunkan hujan? Awan, angin, malaikat, semua itu makhluk. Tapi dari segi hakikatnya yang menurunkan hujan ialah Allah. Jadi dia nampak Allah. Dia tengok hujan, dia nampak Allah. Maksudnya dia ingat akan Allah. Bukan hujan tu Allah. Hujan tu bukan Allah, hujan tu makhluk. Begitu juga apabila dia tengok api membakar. Api membakar. Api dia bakar kertas. Apakah yang menyebabkan kertas itu hangus? Api ataupun udara. Itu makhluk dari segi syariat. Dari segi hakikatnya, yang membuatkan kertas itu hangus bukan api, bukan udara, tetapi Allah. Api dan udara langsung tak ada kuasa nak menghanguskan kertas. Satu-satunya yang ada kuasa untuk menghanguskan kertas dari segi hakikatnya ialah Allah saja. Jadi yang menghanguskan kertas ialah Allah. Jadi kita tengok api bakar kertas, kita nampak api dengan kertas. Tapi kalau orang hakikat, dia nampak Allah. Dia nampak, dia tengok api dengan kertas macam kita juga, tapi dia nampak Allah. Tembus pandangan dia. Bukannya dia kata api tu Allah, kertas tu Allah, hangus tu Allah, bukan. Dia tengok apa yang berlaku tadi, dia ingat akan Allah. Jadi dalam bahasa sufinya disebut nampak Allah, bukan nampak zat Allah. Begitu juga orang yang terkena peluru lalu mati. Kenapa dia mati? Kena peluru. Kenapa dia mati? Darah keluar banyak. Kenapa dia mati? Peluru tembus kepala dia. Semua sebab peluru, sebab darah keluar, sebab sakit. Tapi dari segi hakikatnya, dia mati kerana Allah. Sebab Allah saja yang ada kuasa nak mematikan. Peluru tak ada kuasa nak mematikan. Darah pun tak ada kuasa nak mematikan. Kehilangan darah. Yang lain-lain tembus kepala ke apa-apa, semua tak ada kuasa nak mematikan. Jadi, bila dia nampak satu-satu orang tu mati disebabkan peluru, dia nampak pekerjaan Allah di situ, dia nampak Allah. Dia lihat ke mana pun, dia nampak Allah. Yang tu maksud dia. Oleh itu, ke mana sahaja dia memandang, apa sahaja yang dia lihat, dia akan nampak Allah. Yakni wajah Allah. Nampak tu bahasa dalam. Tu kita buat kurungan. Dia memandang makhluk yang banyak, lalu dia terpandang Allah yang satu. Ataupun dia memandang makhluk yang banyak, dia memandang Allah yang satu. Itulah maksudnya memandang yang satu pada yang banyak. Yang lawan dia pula, memandang yang banyak pada yang satu. Dia nampak Allah dulu. Yang tu makhram yang lebih lagi lah. Kita ni makhram yang lihat makhluk, kita nampak Allah. Antara fitnah yang halus-halus dalam ilmu yang halus-halus. Ini kita sentuh sikit hari itu. Ada orang memang dari segi pelajaran dia, dia sampai ke peringkat makrifatullah ni. Tahulah. Tapi mereka ni lebih kepada ahli dakwah. Bukannya ahlullah. Mereka asyik hanyut
dalam buat dakwaan-dakwaan, kononnya kamilah terbaik, guru kamilah terbaik, kamilah yang termulia, kamilah yang hebat-hebat, kamilah yang dahsyat-dahsyat, kamilah yang tinggi-tinggi, kat kamilah yang paling-paling rahsia, kat kamilah, guru kamilah nombor satu, semua kena tunduk pada dia lah. Guru kamilah yang sampai, kami sajalah kumpulan yang sampai, kumpulan lain tak sampai. Yang ni merosakkan mereka sebenarnya, tanpa disedari. Satu lagi, tak zuhud. Hatinya terlalu gemar akan kemewahan-kemewahan dunia. Seterusnya, menafikan syariat. Dah sampai peringkat tertentu, tak payah solat, tak payah puasa, tak payah zakat, berzina pun boleh, minum arak pun boleh. Dah menafikan syariat dah, sebab dia dah sampai peringkat yang tertentu. Seterusnya lagi, gagal menepis fitnah alam ghaib, khususnya alam jin. Jin ni datang secara langsung atau tidak langsung, dia buatkan kita terfikir dia ni Allah. Dia mengaku sebagai Nabi Muhammad, dia mengaku sebagai malaikat, mengaku sebagai Nabi itu, Nabi ini, mengaku sebagai Nabi Khidir dan sebagainya. Orang ni pelajaran dia betul dah, cantik dah, sampai peringkat tinggi lah, tapi dia gagal bahagian ini. Itu yang saya bagi tahu hari tu. Satu orang hamba Allah tu ajak saya ke sebuah masjid. Dia kata, jom join dia punya aktiviti lah pada malam-malam tertentu. Apa yang hebatnya? Dia kata, yang raib-raib pun datang, Tok Janggut pun datang, Wali Sembilan pun datang, Nabi-Nabi, Nabi-Nabi pun datang. Dia sebut nama dua Nabi, lupa dah Nabi apa. Oh, hebatnya majlis dia tu. Tapi kita tahu dah bukan tu. Itu entah apa-apa jin datang kan. Semua pakat mengaku. Macam cerita bersilat tu lah. Bersilat dengan hang tua, hang jebat, semua berguru dengan mereka, kan, 20-30 tahun. Akhirnya baru dia sedar, ini bukan dia ni. Walaupun mereka tu ajak agama, dia mengaku sebagai ulama-ulama sekian-sekian, bukan dia. Dan antara sihir yang kuat, kita duk sangka sihir kuat ni manusia, jin punya sihir pun lagi kuat. Tambah dia pula jin ada kelebihan-kelebihan tertentu bahagian nak raib-raib ni. Kadang-kadang tempat tu kotor, busuk, jijik. Dia sihir kita ni, fikiran minda kita sampaikan mata kita nampak tempat tu indah, cantik, wangi. Dia sihir hidung kita, oh, wanginya tempat ni. Tapi orang nampak kita duduk no, dekat no. Tempat yang teruk tu, no. Tempat yang menggelikan. Dia boleh sihir makanan-makanan yang kotor-kotor, dia sihir nampak lezat. Kita, wah, sedap mi goreng ni. Orang nampak kita duduk makan cacing, kita mi goreng. Dia boleh sihir. Dia sihir rupa dia yang buruk-buruk tu boleh nampak cantik-cantik. Dia guna kuasa sihir. Jadi jin pun hebat sihir. Kita duduk kata manusia hebat sihir, jin pun hebat sihir. Seterusnya, bermatlamatkan karamah. Nak kelebihan tu, kelebihan ini yang raib-raib, yang ganjil-ganjil, yang mencari adat. Jadi dalam pelajaran tasawuf ni, itu bukannya. Tapi ramai orang terkena secara halus, kita tak perasan. Dia secara halus. Tu yang kita katakan fitnah yang halus-halus dalam ilmu yang halus-halus. Ilmu tasawuf ni ilmu yang halus-halus. Jadi fitnah yang datang pun halus-halus juga. Ada pula yang kata makhluk ni daripada zat Allah Ta'ala. Tapi bukan semua zat. Zat Allah ni dia Allah ambil sikit je, lepas tu dia ubah jadi zat makhluk. Jadi zat Allah ni dah boleh terpisah pula. Kita belajar dalam kitab Tauhid, zat Allah ni mana boleh pecah-pecah. Dia boleh ambil pula sikit bahagian kecil tu, dijadikan makhluk. Itu asal usul makhluk. Jadi dalam setiap benda ni ada zat Allah. Dalam kepiah kita ada zat Allah. Dalam batu ada zat Allah. Dalam lampu ada zat Allah. Di mana-mana pun ada zat Allah. Sebab makhluk ni berasal daripada zat Allah. Zat Allah yang kecil, zat Allah yang besar, Allahu Akbar tu masih kekal macam tu juga sampai sekarang. Zat Allah yang kecil tu dah berubah jadi makhluk. Oh, ni ajaran mengamuk juga. Jadi dia rasa seronok. Oh, sejak join dengan kumpulan ni rasa ibadah bertambah. Memanglah, sebab dia duk rasa semua ni Allah. Jadi dia rasa sedap lah, rasa seronok. Padahal salah, secara halus saja dia disalahkan. Sekarang nak masuklah tambahan pelajaran untuk malam ini.
Sebelum masuk ni, saya teringat akan dilangsungkan perdebatan antara seorang tokoh Ahli Sunnah Wal Jamaah dengan seorang tokoh Salafi Wahabi. Ajak debat. Tapi kita nak debat ni, tak tahu jadi ke tidak minggu ni. Debat ni dari segi tarikh patut bincang. Kita nak debat dengan orang. Okey, saya setuju debat. Bincang. Bila kamu free, bila saya free. Okey, tarikh sekian-sekian kita tetap. Satu. Satu lagi dari segi moderator, pengerusi orang tengah. Bila berdebat ni, kadang-kadang orang letak orang tengah seorang. Kan, dia punya pengerusi tu. Pengerusi pun kita kena bincang. Sebab kalau kita nak pilih pengerusi yang cenderung pada kita. Yang belah sana pun nak pilih pengerusi yang cenderung pada dia. Supaya pengerusi nanti dia boleh kacau perdebatan tu, menampakkan orang ni betul. Ya. Patut kena bincang. Siapa yang kita nak pilih? Yang dua-dua orang pun setuju. Yang ketiga, dari segi audience, hadirin. Siapa yang boleh hadir? Nak jemput orang ke tidak? Nak buat terbuka ke tidak? Kalau tertutup, siapa yang boleh hadir? Sama-sama bincang. Okey, sesuai lah. Tapi yang tokoh Salafi Wahabi ni, okey, saya setuju debat. Tarikh sekian. Dia bagi tarikh siap-siap. Dia tak kira lah. Tokoh Ahli Sunnah Wal Jamaah ni, free ke tak free ke hari tu, tarikh sekian. Tujuan dia kita tahu. Bila orang tu tak free, tak boleh datang, kita tengok. Kita dah tetap tarikh dulu, duk ajak debat. Kita tetap tarikh, tak mau datang. Tak setuju. Nampak takut, nampak pengecut, nampak salah. Padahal tak bincang dulu. Kena bincang dulu tarikh kan. Dia tak bincang. Tarikh sekian. Terus bagi je. Saya setuju debat, tarikh sekian. Orang tengah, saya pilih. Dia pilih, orang tengah. Dan orang yang nak hadir pun, kami pilih. Rasa adil lah ni. Tak adil kan, patut bincang. Ni tak. Yang tokoh Ahli Sunnah Wal Jemaah ajak debat. Okey, saya setuju. Tarikh sekian, moderator dia kami pilih. Siapa nak hadir, kami tentukan. Nampak tak adil. Tak tahulah debat tu jadi ke tidak. Awal-awal nampak tak adil lah. Yang Salafi Wahabi ni ya, dia nak kona juga. Okay, tambahan ilmu untuk malam ini. Dalam pelajaran yang lepas, kita banyak bicara tentang matahari. Malam ini dia banyak bicara tentang nyamuk. Kata apalah hebat nak cerita tentang matahari, cerita tentang nyamuk ni. Sebab kita belajar pandang yang banyak. Pandang yang satu pada yang banyak. Jadi kita tengok yang banyak lah. Antaranya matahari dan juga nyamuk. Dan matahari dan nyamuk ni disebut dalam Quran. Bukan calang-calang. Matahari dan nyamuk disebut dalam Quran. Ada ayat-ayat yang cerita tentang matahari. Tentang nyamuk pun ada. Surah Al-Baqarah ayat 26 maksudnya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Al-Baqarah ayat 26. Cerita tentang matahari ni supaya kita tengok matahari sama ada dengan mata ataupun dengan mata hati. Maksudnya fikir. Tengok matahari, kita teringat akan Allah. Fikir tentang matahari, kita ingat akan Allah. Dalam bahasa sufinya, kita tengok matahari, kita nampak Allah. Sampai setakat itulah. Contoh yang kita selalu buat dulu, kita nampak rumah kita bercahaya pada waktu malam. Dalam rumah, kita pun tertanya-tanya, rumah aku kah yang bercahaya ni? Rupa-rupanya bukan. Rupa-rupanya tingkap. Cahaya tu datang daripada tingkap. Kita pun terfikir, tingkap kah yang bercahaya? Kita pergi ke tingkap, rupa-rupanya bukan. Rupa-rupanya bulan tu. Bulan di langit yang dia suluh kena tingkap kita, nampak ke dalam rumah. Kita pun terfikir, bulankah yang bercahaya sebenar-benarnya? Bukan juga. Sebab kita faham bulan ni dia pinjam cahaya daripada matahari. Sungguh pun kita tak nampak matahari, tapi kita yakin matahari memang wujud. Kita nampak tu pada malam, nampak bulan saja. Tapi disebabkan pada bulan tu ada cahaya, kita kata memang matahari ada, cuma kita tak nampak. Jadi Allah pun macam tu lah. Allah ni memang ada walaupun kita tak nampak dengan mata kita. Jadi matahari bercahaya. Kita kaji pula matahari. Betulkah matahari ni yang bercahaya?
Kaji-kaji-kaji rupanya bukan, matahari tak ada kuasa langsung nak keluarkan cahaya. Yang berkuasa untuk mencahayakan matahari, yang mengeluarkan cahaya tidak lain ialah Allah. Jadi yang sebenar-benar cahaya ialah Allah. Ya, jadi sepatutnya kita tengok bulan, kita teringatkan Allah. Sebab sebenar-benar cahaya Allah. Kita tengok tingkap rumah kita, teringatkan Allah. Kita tengok dalam rumah kita bercahaya, teringatkan Allah. Kita tengok matahari, kita fikir tentang matahari, teringatkan Allah. Jadi ke mana pun tak lepas dah. Sentiasa dalam keadaan nampak Allah. Tapi nampak dengan cara itulah, bukan nampak zat Allah tu tadi. Jadi tengok matahari, ingat akan Allah, nampak Allah. Itu maksud dia. Bukan kata matahari tu Allah, bukan kata Allah tu matahari. Jadi yang cerita tentang nyamuk ni pun macam tu juga. Imam Ghazali nak bawa supaya kita ni, bila kita tengok nyamuk, kita terus ingat akan Allah, tembus. Dan bila kita fikir tentang nyamuk dalam hati kita, dalam dada kita, dalam minda kita, ingat akan Allah. Jadi Imam Ghazali dia tulis dalam kitab Ihya, muka surat 472. Tinggalkanlah dari engkau akan semuanya itu, maka yang terkecil dari apa yang kita ketahui dari haiwan-haiwan ialah nyamuk, tawon. Tawon ni macam tebuan lah, macam lebah, penjengat. Dan yang seperti itu. Sebelum ni Imam Ghazali dia cerita tentang alam semesta, cerita tentang matahari, bulan semua. Dia kata yang tu besar. Ni kita cerita hak kecil-kecil cukup. Iaitu cerita tentang nyamuk. Nak cerita tentang nyamuk. Maka perhatikanlah bagaimana nyamuk diciptakan oleh Allah Ta'ala di atas bentuk gajah. Nyamuk ni dia ada persamaan dengan gajah. Sekalipun nyamuk tu kecil, gajah ni besar. Kerana Allah menciptakan bagi nyamuk belalai seperti belalai gajah. Nyamuk kan dia ada muncung panjang dia tu. Diciptakannya bagi nyamuk itu di atas bentuknya yang kecil akan anggota tubuhnya yang lain. Jadi nyamuk ada tangan, ada kaki. Gajah pun ada tangan, ada kaki. Nyamuk dia ada perut, gajah pun ada perut. Cuma tambah pada nyamuk ni dia ada sayap. Jadi ada persamaan antara nyamuk dengan gajah. Jadi kita tak payah nak fikir tentang benda yang besar, fikir benda yang kecil cukup, nyamuk. Perhatikanlah macam mana Allah Ta'ala dia bahagi-bahagikan anggota badan nyamuk ni yang zahiriah, yang kita boleh nampak. Ada kepala, ada sayap, ada tangan, ada punggung dia, ada kaki dia, ada muncung dia, ada mata dia. Dia bukan boleh tumbuh sendiri, melainkan ada satu yang sangat bijaksana yang mengatur. Dibelahkan pendengaran dan penglihatannya. Nyamuk tu asal dia kan larva tu tak ada apa lagi. Tuhan belah elok dekat mata, elok dekat telinga semua. Macam manusia jugalah. Asal-asalnya mani bercampur dengan darah, lama-lama jadilah daging. Padahal mani tu cair, darah pun cair. Macam mana tiba-tiba boleh jadi daging yang pejal? Sepatutnya semuanya daging lah. Tiba-tiba di tengah-tengah daging ada tulang belakang. Kerah. Dari mana datang tulang belakang pula? Kedah semua daging, semua lembut, patut semuanya lembut lah. Tiba-tiba ada pula tulang belakang. Daripada daging yang segumpal, tiba-tiba keluar kepala, tangan dua, kaki dua. Kenapa tak keluar semua tangan? Kenapa dia ada pembahagian? Ini mesti ada sesuatu yang bijaksana yang mengatur, yang menggerakkan. Ahli-ahli sains tadi dah kaji macam tu. Dia kata mana boleh ni, daripada air jadi daging, daripada daging boleh ada tulang, daripada tulang boleh keluar pula tangan, kaki semua, daripada kepala kita yang bulat boleh tebuk pula lubang mata, tebuk dua besar jauh-jauh, lubang hidung pula kecil, tebuk dua dekat-dekat, lubang mulut pula tebuk satu, lubang telinga pula tebuk kiri kanan. Dia mana boleh berlaku sendiri? Dia mesti ada satu kuasa yang sangat bijaksana yang atur itu semua. Jadi nyamuk pun macam tu juga. Macam mana Tuhan atur pada dalamannya, batiniahnya, organ-organ dalamannya, nak masuk kot mana, pencerna dia kot mana, nak makan kot mana, dia buang air kot mana. Semua Tuhan dah atur lah. Dan nyamuk ni kelebihannya, sungguh pun dia kecil, tapi dialah haiwan yang paling banyak membunuh manusia. Kalau tengok perangkaan dalam internet, singa banyak bunuh manusia, ular banyak bunuh manusia,
Kalau kalau jengking, lipan banyak bunuh manusia. Yang paling banyak nyamuk. Nyamuk paling banyak. Padahal dia tu kecil ya. Dengan wabak-wabak yang dia bawa tu, dia paling banyak bunuh manusia setiap tahun. Dan nyamuk ni pula dia ada kebolehan untuk bermutasi. Dia boleh kebalkan diri dia. Macam nyamuk Aedes. Kalau kita sembuh ubat tak cukup kuat, dia tak mati, dia akan perbaik diri dia, dia boleh tahan ubat tu. Kali kedua kita sembuh, dia tak mati. Bubuh dah ubat tu banyak mana pun, dia dah ubah keupayaan diri dia. Kena cari ubat lain pula sembuh. Sembuh kena bagi habis. Kalau tak habis, adanya hidup ni, yang hidup tu dia tak mati, dia akan perbaik diri dia, dia boleh tahan pula ubat yang baru. Ubat yang lama pun dia tahan, ubat baru pun tahan. Sebab tu susah nak hapuskan denggi ni, sebab nyamuk Aedes tu dia boleh bermutasi. Kemudian perhatikanlah kepada petunjuknya. Tadi kita tengok luaran nyamuk dan dalaman badan nyamuk. Sekarang nak tengok yang lebih dalaman lagi. Macam manalah Allah bagikan petunjuk kat nyamuk ni nak cari makanan. Dia kenal makanan dia. Dia tahu makanan dia darah. Siapa yang bagi tunjuk? Dia bukan boleh sendiri-sendiri. Dia mesti ada yang menggerakkan dia tu. Kemudian tengok macam mana Allah tumbuhkan alat terbang, sayap. Dengan sayap tu tadi dia pandai nak cari pasangan dia. Dia pandai cari tempat nak bertelur dia. Dia pandai cari makanan dia, darah mana dia nak makan. Dan di kepala dia ada belalai panjang. Dengan belalai yang panjang tadi, dia pandai nak pilih bulu roma yang mana, liang roma yang mana yang dia nak sedut darah. Dan pada dia tu ada gergaji-gergaji yang kita tak nampak. Kita sangka dia letak saja jarum dia tu. Dia bukan letak saja, dia gergaji dulu. Dia ada beberapa gergaji pada dia tu. Tapi sebab dia tu kecil, kita tak perasan. Lepas dia gergaji, barulah keluar darah tu. Ada lubang tu, baru dia masuk. Dia punya jarum dia di situ. Dan di samping dia masukkan jarum tu, dia ada suntik pula sesuatu ke dalam badan kita supaya darah tak membeku. Sebab badan kita ni bila dia terluka sikit, dia ada satu kuasa semula jadi, dia nak beku sendiri, nak hentikan darah tu. Nyamuk dia ada satu alat secair, darah tak boleh beku. Kalau tidak, dia nak hirup dengan straw ni, tiba-tiba beku. Tak boleh beku. Sebab tu lepas dia gigit, kita bengkak. Yang bengkak tu bekas yang dia suntik tadi tu. Jadi kawasan yang dia gigit tu tak akan beku punya. Dia boleh hirup. Selagi kita tak halau dia, dia akan hirup. Jadi dari mana datang ilmu-ilmu ni semua? Melainkan mesti ada Allah yang atur. Kemudian Allah kuatkan nyamuk sampai dia dapat cucukkan belalai dia kepada manusia. Dia ajarkan nyamuk itu menghisap dan meminum darah. Bagaimana Allah menciptakan belalai nyamuk? Dengan halusnya belalai itu ada lubang dia, tapi boleh sedut darah dan masuk ke dalam perut dia. Dah masuk dalam perut, darah tu pula tadi diproses pula, jadi badan dia makin kuat, makin besar dan makin gemuk. Ni semua kerja daripada Allah. Satu lagi hebatnya nyamuk ni, dia punya datuk dia dulu berjaya mengalahkan Raja Namrud. Namrud ni tenteranya ramai, sangat kuat, sangat berkuasa, sampai nak lawan dengan Tuhan. Tapi kalah dengan nyamuk. Cara dia kalah dengan nyamuk ni macam mana kita tak tahulah. Tapi ada orang mengkaji. Kajian ni tak semestinya betul. Orang mengkaji, orang kata ada nyamuk datang masuk dalam telinga dia. Dan nyamuk tu dia baru nak pinak dalam tu. Dia buat sarang dalam tu. Jadi Namrud ni tadi dia duk sakit. Dia bukan kena nyamuk tu mati terus. Dia menderita sakit tu lama baru mati. Tuhan balas kat dia tu. Kira dalam kepala dia ni anak-anak nyamuk semua ada ni, penuh dalam tu. Tu yang dia duk sakit, 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 menderita. Kata pengkaji lah. Sejauh mana betul dia tak tahu lah. Kemudian macam manalah Allah bagi tahu kat nyamuk ni? Dia gerakkan nyamuk ni supaya mengelak tangan manusia. Bila tangan manusia nak sampai, dia tahulah. Dia pun mengelak. Macam mana Tuhan boleh ajar dia? Ni sangat sangat luar biasa. Allah ciptakan bagi nyamuk tu pendengaran. Sensitif.
dia boleh rasa tangan nak sampai je dia lari. Kemudian bila tangan manusia tu dah tak ada di situ dah, tak hirau kat dia, dia datang pula lagi. Dia gigit pula lagi. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan bagi nyamuk dua biji mata. Sampaikan nyamuk ni boleh nampak. Tapi kita belajar hakikat, kita fahamlah. Yang nampak ialah Allah. Nyamuk mana ada kuasa nak nampak. Jadi kita tengok mata nyamuk, kita ingatkan Allah. Kita nampak Allah di situ. Walaupun tengok mata nyamuk. Sehingga melalui tempat makanannya, lalu ia bermaksud kepadanya serta kecil ukuran mukanya. Perhatikanlah kepada biji mata setiap binatang yang kecil. Binatang yang kecil ini Imam Ghazali kata umum cakap dia tak ada kelopak mata. Kalau binatang yang besar-besar, haiwan yang besar-besar termasuklah manusia, ada kelopak mata. Tapi kalau haiwan kecil-kecil macam serangga-serangga, dia tak ada kelopak mata, tak boleh tutup. Sebab itulah antara punca haiwan-haiwan ni dia gosok. Dia gosok mata dia. Nak buang debu-debu ke apa kan, dia gosok sendiri. Kita nampak tangan dia gosok. Kan? Kita dia tak payah gosok, kita ada kelopak mata. Allah ciptakan bagi nyamuk dan lalat dua tangan. Maksud dia kaki dia yang depan tu lah. Maka anda perhatikan kepada lalat. Kalau anda melihat lalat, selalu dia sapu dua biji matanya dengan dua tangan dia itu. Mata tak ada kelopak tu cara dia. Kalau manusia, haiwan-haiwan yang besar, dia ada kelopak mata. Dan dua tepi mata itu tajam. Ini mata manusia. Mata kita tajam kiri dan kanan. Tujuan dia supaya segala debu, kotoran-kotoran, air-air apa semua keluar. Dia berkumpul di tepi. Berkumpul di tepi. Kita ringkaskan lalu. Kemudian tentang haiwan yang kecil-kecil lagi. Contohnya kerkatu. Kerkatu ni Imam Ghazali kata antara haiwan yang paling sekejap dia punya ingatan. Kalau manusia dia boleh ingat lama, gajah pun boleh ingat lama. Kerkatu yang paling sekejap. Bukti dia. Okay, kerkatu ni bila dia terbang ke arah api, dia akan terbakar. Dia terbang-terbang ke arah pelita, panas, dia patah balik. Tapi sekejap dia pergi balik. Dia ingat sekejap saja. Dia rasa panas patah balik. Sekejap dia lupa. Dia patah balik sampai dia termati lah. Kena api tu tadi. Kelkatu ni dia antara haiwan yang paling sekejap dia punya ingatan. Yang terakhir, Imam Ghazali kata, semoga anda menyangka bahawa ini kerana kekurangan dan kebodohan nyamuk itu. Maka ketahuilah bahawa kebodohan manusia itu lebih besar daripada kebodohan nyamuk. Termasuklah kerkatu tadi kan. Jadi manusia ni ada jenis kerkatu. Dia tahu dah kalau buat benda ni akan binasa diri dia. Tapi sekejap dia patah balik, sekejap dia buat benda lagi. Bukan binasa di dunia pun, binasa di akhirat. Dia tahu dah dia buat benda ni salah ni, masuk neraka ni. Dia tak heran. Dia buat sekejap, patah balik sekejap, buat benda lagi. Berulang-ulang kan. Sebab tu Imam Ghazali kata memanglah nyamuk ni bodoh. Kelkatu-kelkatu, haiwan-haiwan kecil ni bodoh. Tapi ada manusia yang lebih bodoh daripada tu lagi. Jadi pelajaran kita setakat tu lah. Dari mula tadi kita tengok kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat menuntut ilmu, jadi orang berilmu dan menyampaikan ilmu. Kemudian kita tengok perjalanan kerohanian kita ni. Ada orang permulaan dia susah, ada orang permulaan dia senang. Ada orang perjalanan dia susah, ada orang perjalanan dia senang. Ada orang dia sampai, ada orang dia tak sampai. Ni semua rezeki daripada Allah yang dia dah tentukan sejak azali lagi. Terpulang kepada dia atas kebijaksanaan dia. Kemudian kita ada tengok para pengkaji. Mereka ni mengkaji menggunakan akal. Setakat mana mereka boleh pergi. Kemudian kita sentuh tadi, pandang yang satu pada yang banyak. Kita dah faham dah maksudnya. Kita tengok ke mana pun tembus, kita akan ingat Allah. Dalam bahasa sufinya, nampak Allah, bukan nampak zat Allah. Dan yang akhirnya kita sentuh tentang matahari dan nyamuk, supaya bila kita ingat akan matahari, kita ingat akan Allah. Sebahagian orang yang ajaran sesat tu dia belajar sangkut di situ. Bila sangkut di situ, dia sembah matahari.
Sebahagian orang dia sangkut pada bulan. Orang zaman dulu kan memang dia kaji lah, kaji sangkut pada bulan. Dia menyembah dewa bulan. Tu yang kata penyembah matahari tu dia sangkut pada matahari. Dia kata sebenar-benar cahaya matahari lah. Kita tak, matahari mana ada kuasa bercahaya. Sebenar-benar cahaya Allah, jadi kita sembah Allah. Jadi dan nyamuk, cerita tentang matahari dan nyamuk ni supaya kita pandang yang banyak ni, matahari ke, bulan ke, planet zuhrah ke, nyamuk ke, kutu ke, kerbau ke, manusia ke, nampak Allah. Supaya ingatkan Allah. Yang tu maksud dia. Bukan nak cerita sekat nyamuk tu saja. Wallahu a'lam. Insya-Allah sambung lagi dalam pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar cahaya.